Situ, Mek. Tengah, Mek. Mana guntingnya? Wih, bercahaya sekali aku ya pakai gunting. Makanya itu. Coba duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada mana bandoku yang? Enggak tahu. Nudung dekat be, apa keknya be lek kiri? Nudung dekat be. Terlalu perang. Nama. M A L A. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys. Jadi sekian lama ini mohon maaf ya, ini ada perkelahian sedikit di sini. Jadi udah satu minggu ya aku menghilang dari peradaban sosial media dimanapun. Sampai di WhatsApp juga aku nggak update story, di Instagram, di YouTube, semua nggak ada ngapa-ngapain. Karena guys, aku terbaring lemah, letih, lesu. Kemarin sempat kena muntaber guys, satu mingguan. Dan ini puji Tuhan sudah mulai membaik, meskipun kayak agak masih ada mual-mual sedikit ya guys. Nah, di vlog kali ini, sebentar nak, sabar. Ini Matthew udah gak sabar ya. Bapaknya juga udah gunting-guntingnya nih tadi, udah kumarahin juga. Bapaknya kumarahin, anaknya yang bikin ya. Kita di vlog kali ini tuh mau unboxing paket. Nih kalian sudah lihat, ini ada dua paket ya. Tuh, satu, ini dua. Nah, kami itu sudah tahu guys, sudah tahu kalau ini tuh isinya apa gitu, karena kelihatan gitu ya, kelihatan dari sini. Mungkin kalian nggak begitu kelihatan, tapi nanti bakal kita unboxing, jadi kalian nanti bakal tahu isinya apa ya. Ini paket, ini surprise dari Kak Fani. Kak Fani tiba-tiba nge-WA aku, tapi kemarin pas waktu aku lagi sakit, jadi udah berapa ya, sehari kemudian atau bagaimana gitu, aku baru balas WA-nya Kak Fani gitu. Karena sampai nggak pegang apa namanya, sendok pun kayak nggak mampu lagi, nggak kuat gitu ya, saking lemesnya gitu. Baru aku balas, baru aku lihat, kata Kak Fani, ini apa namanya, ada kirim paket, ada dua paket katanya, nanti mungkin datangnya berbeda waktunya gitu. Dan sebenarnya ini paket sudah datang dari kemarin atau dua kemarin, satu hari kemudian kemarin ya, ini udah datang dari kemarin. Tapi karena kemarin aku masih kayak keliengan, masih ya belum kondisi gitu, benar kata Matthew, belum kondisi, jadi belum di unboxing gitu, nggak bisa bikin video lah intinya gitu. Dan ya usah. Cepat. Oh iya, sambil dibuka dulu. Oke, okay. Sambil kita unboxing ya, guys. Kita mau unboxing dari yang kecil dulu. Yuk, yang kecil. Nah, apa namanya? Jadinya kita unboxingnya hari ini, guys. Nunggu aku fit dulu gitu. Hari ini udah bisa bercanda, udah bisa cerewet-cerewet lagi, udah bisa marahin Memet sama bapaknya. Berarti udah sehat kata bapaknya ya. Kemarin itu aku kena muntaber hari pertama, itu bener-bener yang lemes banget guys. Perut melilit, terus mual, muntah, terus ngisi makanan apa aja itu gak bisa masuk. Air putih doang, keisi air putih doang, itu pun muntah lagi gitu. Muntah plus BAB, muntah BAB, muntah BAB gitu. Jadi apa namanya, lemas gitu, kayak kekurangan cairan guys. Udah kebuka plastiknya guys, yuk kita buka isinya. Apa ini? Tada! Kayak tahu aja kamu itu, Mat. Dia taunya stiker ini aja. Tahu aku. Ini tuh adalah apa ini yang? Vakum. Ah, ini namanya multifusion.
vacuum cleaner guys. Astaga, kita dikirimin vacuum cleaner ini ya. Sebenarnya ini ekspresi aku sudah nggak terlalu kaget ya. Kagetnya itu pas paketnya datang, pas terima dari kurir gini. Ini apa ya gitu. Sebenarnya waktu baca WA-nya Kak Fani itu juga, wah didadakan sekali ini Kak Fani WA begini gitu. Lalu pas terima paket dari kurir, tambah kaget lagi. Hah? Masa iya kita dikirim begini gitu? Mungkin Kak Fani nonton vlog yang waktu aku bersih-bersih yang debu itu ya Kak. Jadinya kepikiran ngasih vacuum cleaner loh. Astaga Kak Fani. Jadi ekspresinya itu udah gak yang terlalu kaget banget kita ya, karena udah kelihatan kan dari plastik. Kagetnya tuh pas terima langsung dari kurir tuh, ekspresi kagetnya guys. Ini tuh tinggal senangnya aja gitu, ekspresi senang. Kita mau rakit ya. Mau. Oh Matthew, nempel stiker tuh, ada stiker tadi, ada bonus stiker ya, ditempel di sepedanya Mehmet. Weh, aku pernah lihat loh ini di vlog-vlog apa namanya yang bersih-bersih di Instagram. Wih, bunyi guys. Wih, pijat. Ya jangan pinjam-pinjam. Coba sini. Yang mana ya? Mau coba mana ya? Sini ya. Pipanya ini. Pasang pipanya. Kesedot, kesedot, kesedot. Wow, keren guys. Ini untuk kasur ya, untuk kasur ya kan yang niat. Kalau yang panjang, Kalau untuk yang panjang itu untuk di lantai. Kayak pengen kasih karpet blue dulu aja rumah kita ini. Yes. Ini nanti aku yang bersihin aja mah. Eleh. Mama, ini kardusnya nih guys, nih kayak gini nih. Ah, nanti kalian lihat aja ya. Lihat dulu. Dengan disikat ini. Wede, keren. Makasih Kak Fani. Wah ini belum udah lecet ini Kak. Dites di lantai begini kasar ya. Wow, keren ya guys. Terima kasih Kak Fani. Yuk kita unboxing lagi ini yang satu. Kamu taruh stiker di mana, Met? Sepedamu kan? Di sepeda dia taruh. Ini masih ada satu. Gak bisa dipakai kan? Tanya kenapa gak dipasang? Ini yang satu nih. Ini jangan digunting-gunting toh. Ini belum masuk ini kalau yang disudut-sudut. Balik-balik. Keren ya. Ini kita simpan dulu. Kita mau unboxing yang satunya. Ini kok jadi nggak bisa muat ya? Padahal tadi muat ya. Yuk, kita unboxing yang satunya guys. Kita lihat ini isinya apa. Jeng 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 jeng. Bisa nggak? Bisa. Mencetin HP. Oh, kasih lihat. Ini adalah alat pel semprot, guys. Tada. Keren. Kita lihat. Sayangnya saya tidak bisa memakai. Bisa. Bisa. Nanti mama suruh kamu ngepel. Ini yang bisa, ini yang dicuci bolak-balik. Wow. Ini itu siapa itu kan ini yang itu apa cadangan? Ini diisi air. Ini tuh. Udah enggak bisa dicopot lagi tuh. Bisa ini pencet. Oh. Wede guys. Tara. Coba. Keluar akhirnya. Coba, Met. Berdiri enggak? Ini tekan.
Review. Oede, bersih ya. Wow. Oede. Aku bisa review nih. Pencet yang panjang. Oede, jangan digerakin kameranya. Ini tangannya di sini, jadi nggak sakit. Tapi jangan ditekan begini, dia patah. Kayak ini kayak nanti apa namanya, nggak boleh ditekan. Jangan kuat tekan. Bisa patah. Pelan-pelan men. Enggak, aku nggak percaya kalau Matthew tangan besi soalnya guys. Dia khusus vakum aja nanti. Mau tidur vakum gitu, kasur. Dia itu tangan besi soalnya. Barang baru tuh bisa rusak ya, langsung. Bisa buat nyiram bunga gini. Ayang. Ih, apa ini lo? Bersih. Nah, iya. Jadi gak usah capek-capek ambil air, ceritanya gitu. Piu piu. Kiu kiu. Dah. Cekrukuk. Wede. Makasih lo, Kak Fani. Kotornya. Langsung kotor lo. Bisa dilepas, bisa disikat. Soalnya rumah kami ini guys, itu selama satu minggu yang ngebersihin Pak Su. Seandainya ini Papa bisa bersih pakai ini. Surat di depan sana. Aku tinggal kasih air. Wih keren. Ini gak perlu disapu loh sayang. Ya sapu dulu udah dikit. Tapi kayak ke bawah gitu loh. Keren. Makasih Kak Fani. Seneng banget. Sini lo, belum selesai vlognya kok malah udah sibuk sendiri-sendiri itu lo. Kiu kiu cekrukuk. Kiu kiu cekrukuk. Ini gantung aja kayak gini. Iyalah. Ini kan ada gantungannya di atas sana. Iya. Ini kan bisa dilepas ini gini. Kalau ini bisa kita simpan lagi, kalau udah selesai dipakai disimpan lagi ya kan sayang? Iya, nanti mau turun. Turun apanya, Pak? Suruh bawa kasur sebelum tidur. Nanti ya? Iya, nanti. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Fani. Ini surprise banget sih kita dapat ini. Wah, nggak nyangka banget dikasih ini guys. Terima kasih banyak. Ini sangat-sangat berguna banget, sangat ngebantu banget. Bener-bener ngebantu banget ini. Ini bakal dipakai yang pasti. Karena ada ini sih netizen pada bilang kayak gini. Wah, apa namanya? Dipakai ya barang-barang yang dikasih gitu. Semua kita pakai guys. Kita pakai terus, cuman ya karena aku sekarang jarang bikin vlog, jadi barang-barangnya itu kadang pas dipakai itu nggak ke video gitu. Kenapa? Gimana ini? Enggak, mama keringetan. Nah, kayak baju-baju juga aku pakai semua, itu udah pada keas tuh yang dikasih Mbak Desi, yang dikasih Mbak Mela, yang dikasih apa namanya? Kak Fani, yang dikasih Kak Tere, yang dikasih Mama Bintang, itu ada semua, aku pakai semua, kita pakai semua itu baju-baju. Udah, malah ada yang sudah robek-robek, udah keas. Tapi ya memang enggak di videoin aja kayak gitu, guys. Barang-barangnya nih, oven tuh udah karatan kemarin, dihabis dipakai buat manggang terong, manggang ayam. Tuh. Dipakai semua, tenang aja, guys. Cuma memang kadang enggak di videoin, apalagi video masak-masak karena aku juga itu tuh jadi gak pede masak-masak gitu ya. Karena salah terus masak. Kayak gitulah ya. Pokoknya ini makasih banyak untuk Kak Fani. Aku seneng banget. Bener-bener seneng banget. Dan gak nyangka ini dikasih alat apa namanya bersih-bersih kayak gini. Ini bener-bener sangat ngebantu banget pekerjaan ya. Ya semoga Kak Fani selalu sehat, selalu kuat, lancar bisnisnya, terus rezekinya lancar, pokoknya semua-muanya lancar.
Nah, Miti coba doain untuk Anti Fanny. Doa sama enggak apa-apa? Hah? Doa sama. Iya, enggak apa-apa itu. Cek. Ini belum enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wes. Ayo cepet. Tuhan Yesus berkati Anti Fanny itu. Berkati Anti Fanny biar bisa berjuang, dapat duit. Terus rezekinya lancar. Ya, amin. Amin. Itu ya. Semoga doanya dikabulkan sama Tuhan. Amin. 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 Buat teman-teman semua juga dimanapun kalian berada, doa yang sama untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu banyak uangnya, selalu rezekinya lancar, hutang-hutangnya semua lunas. Semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Amin, 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 amin. Oke deh, udah selesai kita unboxingnya. Next video kita bakal kasih lihat ke kalian semua. Kita akan pakai barang-barang ini, guys. Ya, kita bakal cobain ya. Oke deh. Jangan lupa buat subscribe. Cekidot. Sayang, kaget aku ya Tuhan, tak pikir patah loh. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat membantu kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.